absolutely crazy for football. And to win a match here or to win this AFF Cup. Salam olahraga. Kembali lagi dalam Bola Lobster Story episode terbaru. Kabar duka datang dari persepak bolaan Indonesia. Mantan pelatih timnas Indonesia, Alfred Riedel, meninggal dunia dalam usia 70 tahun. Sosok yang akrab disapa Opa itu mengembuskan napas terakhir di Wina, Austria pada Senin 7 September malam waktu setempat. Riedel sempat mengidap sakit kanker sebelum tutup usia. Riedel juga diketahui punya sejarah sakit jantung akut, sehingga pada bulan April 2019 lalu dirinya sempat dioperasi. Hal tersebut membuatnya gagal melatih Persibaya Surabaya di Liga 1 tahun 2019. Sebelumnya, pada 13 tahun yang lalu, Riedel juga sempat menjalani operasi gagal ginjal. Puluhan warga Vietnam bersedia menjadi donor ginjal kepada Riedel yang saat itu menjabat pelatih timnas Vietnam. Riedel memang punya hubungan sangat baik dengan warga Vietnam. Selama 3 kali menjabat sebagai pelatih timnas Vietnam, ia membawa skuad The Golden Dragons mencapai perempat final Piala Asia 2007 dan semifinal Piala AFF di tahun yang sama. Sementara kenangan terindah Riedel menangani timnas Indonesia terukir dalam gelaran Piala AFF. Tim Garuda dibawanya 2 kali ke final Piala AFF, yakni di tahun 2010 dan tahun 2016. Timnas Indonesia arahan Riedel di tahun 2010 hampir menjadi juara. Namun, hasil akhir tidak memihak kepada Indonesia yang kalah di final dari Malaysia dengan skor agregat 4-2. Pada Desember tahun 2013, Riedel mencoba peruntungan kedua bersama Timnas Indonesia. Kontraknya direncanakan untuk 3 tahun, tetapi hanya bertahan sampai akhir 2014. Setelah Indonesia gagal lolos ke babak sistem grup Piala AFF tahun 2014. 2 tahun kemudian, sekali lagi Riedel menjabat pelatih kepala Timnas Indonesia. Dan kali ini membawa Andik Firmansyah dan kawan-kawan ke final Piala AFF tahun 2016. Pada partai puncak, Indonesia kalah dari Thailand dengan skor agregat 2-3. Berulang kali Riedel dikecewakan oleh PSSI. Tidak membuatnya kapok menerima tawaran sebagai pelatih Timnas Indonesia. Tidak heran, sosok kalem asal Austria itu punya tempat spesial di hati supporter sepak bola Indonesia. Terima kasih, Opa Riedel. Selamat jalan. Silakan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.